cover ke semua kawasan pusat daerah mengundi dan sebagainya. Kita dapat sambutan yang baik. Setakat ini kita belum terima sebarang serangan, sebarang perkara negatif. Pergerakan jentera kita setakat ini lancar, tak pernah lagi dihalau. Tiada kereta kita disebacat dan sebagainya. Dan harapnya tak adalah sampai kesudah. Tapi setakat ini kita punya pergerakan, alhamdulillah semuanya baik. Penerimaan pengundi pada kita pun setakat ini nampak memberansangkan. Kita lihat ada saingan hebat di antara PH dengan BN. Jadi adakah PSN melihat ini sebagai satu peluang terbaik untuk PSN? Ya, kita lihat mereka bergaduh bersama sendiri dengan benda-benda yang tidak menguntungkan rakyat. Dan PSN pula setakat ini adalah satu-satunya parti yang mengetengahkan manifesto-manifesto lokal untuk membela rakyat. Jadi saya rasa kita ada peluang yang besar dan cerah. Rakyat tahu nak pilih orang kaki bergaduh sesama sendiri ataupun orang yang bersuara untuk kepentingan rakyat.